something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming close so we can do my place? Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Nah. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. Cause you're in my head. You are, you are. Cause you're in my head. Cause you're in my head. What'd you think? Guys, welcome to channel YouTube Dian Bodykit. Kali ini kita baru selesai dan selesai lagi untuk melakukan pengerjaan mobil Alphard generasi tahun 2009 yang dimana generasi ANH 20. Nah, generasi-generasi ini saya akan jelaskan lagi kepada teman-teman. Jadi Alphard ini memiliki 3 generasi. Yang pertama ANH 10 dari tahun 2004 sampai tahun 2007-2008. Nah, kalau 2008 ini sudah mulai pergantian antara ANH 10 dengan ANH 20 yang seperti ini. Nah, ANH 20 ini sampai generasi tahun 2014. Mentok sampai tahun segitu saja. Lalu Alphard mendesain lagi mengeluarkan model terbaru yaitu ANH 30 yang dimana 2015 sudah versi Transformer. Yang dimana model grillnya seperti ini. Nah, jadi mobil ANH 20 ini kita upgrade menjadi versi ANH 30 seperti ini. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri. Tadi sudah melihat dari cuplikan pembongkaran, step-step pembongkaran. Nanti di akhir video teman-teman bisa langsung lihat saja perbedaan dari before dan juga after. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Oke. Yang dimana semua pemasangan ini yang pasti sudah plug and play, tidak ada melakukan pemotongan ataupun perusakan bodinya sama sekali. Ya, jadi cukup kita bongkar lalu melakukan pemasangan. Estimasi pemasangan ini bisa makan waktu sekitar 1-2 hari. Jadi cukup instan juga. Yang pasti yang kita kejar adalah dari segi pemasangan kerapihan. Spare part apa aja sih yang dapat? Nah, mungkin teman-teman yang baru pertama kali join di video kami, kami akan menjelaskan lagi kira-kira mobil apa aja yang dapat. Yang pertama adalah di bagian bumper depan. Lalu dia ada di bagian grillnya. Dan selain itu juga dia ada fog lamp. Fog lamp ini kita kasih yang model terbaru. Lalu juga ada DRL dan serta di bagian kruman. Ya, di bagian krumannya ini semua pemasangannya juga sudah ada baut-bautnya. Jadi kalau teman-teman yang ada di luar kota itu nggak perlu khawatir. Cukup datang ke bank melakukan pemasangannya, nanti bisa kita bantu. Cukup tinggal plak 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 plak, beres. Oke, kita lanjut di bagian samping. Karena mobil ini versi ATPM, jadi sampingnya ini polos, kecuali teman-teman yang sudah ada sampingnya. Biasa sampingnya yang udah ada itu versi yang tipe build up-nya yang Audiless ataupun versi yang SC, itu dia sampingnya udah ada. Nah, kalau misalkan polos, kita kasih yang seperti ini. Nah, kira-kira kalau yang udah ada, itu bisa nggak dipasang seperti ini? Itu nggak bisa, karena dia sudah ada sampingnya, dan yang pasti beda di bagian pintunya, ya. Nah, ini ada ornamen krumannya, cakep. Dan yang pasti, pemasangan di kita juga untuk samping rapi, dengan yang dimana karetnya ini semua hasilnya presisi dan juga maksimal, ya. Nah, mobil ini juga velgnya udah diganti, jadi ya sedikit-sedikit kayak versi-versi sport itulah, pokoknya bener-bener cakep banget. Lanjut di bagian belakang. Nah, untuk versi yang belakang ini yang kita ganti hanyalah bagian bumpernya aja, ya. Jadi cukup simpel juga pemasangannya, sama dan semua bracket-bracket ini menggunakan versi bracket original, jadi nggak perlu melakukan pemasangan mengakalin ataupun merusak ataupun menggantikan spare part lamanya. Ya, yang ini versi bumper belakangnya.
kalau teman-teman yang melihat video kami yang di mana generasi kedua seperti ini kita upgrade menjadi versi tahun 2021, nah model bumper belakangnya sama seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen tahu juga, nanti kita akan berikan kepada kalian, nanti saya akan jelasin juga. Nah, lalu untuk di bagian bumper belakang ini kita menggunakan double knalpot, ini hanyalah variasi, dan juga ada lampu reflektor. Nah, ini pada saat lampu senja kita hidupin dia nyala seperti ini, dan ada lampu lamp brake. Nah, ini pada saat melakukan pengereman nyala. Pada malam hari memang lebih mencolok dan yang pasti lebih kelihatan sportinya. Kira-kira desainnya cocok nggak? Karena cocok, yang dimana modelista mendesain menyesuaikan dengan si karakter bodi mobilnya. Jadi benar-benar karakternya itu pas, nggak lebay, ya pokoknya menyesuaikan dengan bodi mobilnya. Makanya itu saya suka bilang kepada teman-teman, kalau untuk melakukan pemasangan itu yang kira-kira pasti-pasti aja, yang melakukan pemasangan pas-pas aja ya, pokoknya hasilnya pokoknya yang terbaik lah kita kasih kepada kalian semua. Oke, Alphard ini juga bisa kita upgrade menjadi versi tahun 2021, yang dimana kita upgrade depannya full, yaitu ada pergantian dari kap mesin, fender, headlamp, bumper, itu total semua berubah. Kalau untuk versi belakangnya seperti ini. Nah, teman-teman pengen tahu, jadi mobil seperti ini di-upgrade menjadi versi tahun 2021, jadinya seperti apa? Simak video cuplikan berikut ini. Oke guys, nah seperti itu. Jadi teman-teman terserah kalian mau yang versi perubahannya seperti apa. Model ini kita punya, model yang 2021 punya. Pokoknya di bengkel Bian Body Kit terlengkap untuk spare part modifikasi, apalagi upgrade-an. Ada Alphard, ada Lexus, ada Velfire, ada Land Cruiser. Pokoknya semua di bengkel kita lengkap, Mercy, BMW, semua ada pokoknya ya. Tunggu apa lagi? Langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi. Dan nanti teman-teman bisa melihat ya cuplikan akhirnya. Saya akan berikan kepada kalian yang tadi saya bilang dari before dan juga after. Terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa di subscribe, di like juga, di share ke teman-teman kalian. Dan juga di klik tombol notifikasi loncengnya. Supaya untuk mengaktifkan video-video apa aja akan kita upload. Yang pastinya hasilnya yang terbaik. Thank you guys. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I
I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Seeing it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll